Inara Rusli baru-baru ini membagikan sebuah foto saat dirinya bertemu dengan mantan suaminya, Virgoun. Dalam pertemuan tersebut, Inara dan Virgoun sama-sama didampingi oleh pihak keluarga, guna membahas soal perdamaian pasca cerai. Di tengah momen tersebut, timbul cukup banyak spekulasi yang mengatakan bahwa keduanya akan rujuk. Bahkan sejumlah rekan-rekan mereka pun berharap jika mereka bisa kembali bersatu dalam pernikahan. Akan tetapi, hal tersebut tampaknya tidak disetujui oleh ibunda Inara Rusli, Mercy Lubis. "Enggak, tak setuju jika Inara dan Virgoun rujuk," kata Mercy. Bukan tanpa sebab, pasalnya sejak Inara Rusli dan Virgoun memutuskan untuk pisah, maka menurutnya masa jodoh mereka telah berakhir. Namun, ia tak melarang jika Inara Rusli dan Virgoun masih ingin berteman dan berhubungan baik pasca cerai. Ibunda Inara Rusli pun mengatakan bahwa Inara dan mantan menantunya memilih untuk mendengarkan nasihatnya. Sementara itu, berbeda dengan Mercy Lubis, ibunda Virgoun yakni Eva Manurung, justru berharap agar anaknya bisa kembali rujuk dengan Inara Rusli. Hal tersebut diharapkan terjadi demi buah hati mereka. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.